Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan aku Novita Runasari. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau unboxing produk, mau review juga produk dari Boho Pana. Jadi ini produk untuk anak aku yang ketiga, anak bayi aku. Ini untuk lebaran juga, nanti masih edisi lebaran. Nah, kali ini aku cuma dari satu brand yaitu Boho Pana. Jadi di Boho Pana ini cukup punya nama brandnya di kalangan baju-baju anak ya, kalangan baju-baju anak-anak bayi, balita sampai usia berapa ya, 4, 6 tahun, 7 tahun. Nah kalau official Boho Pananya ada, pokoknya anak-anak lah yang masih SD ke bawah gitu. Terus ini aku order untuk anak aku yang masih bayi, jadi ntar bajunya kebanyakan baju-baju bayi. Dan kita review bareng-bareng ya. Ini pertama kali aku punya produk Boho Pana juga. Yuk jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Oke, langsung aja. Ini produknya udah aku buka. Nah, jadi paket dari Boho Pana ini aku ada beberapa beli, dari jumper, baju, dan juga kaos kaki. Nanti kita lihat bagaimana bahannya, kualitasnya, dan juga jahitannya. Wah, ternyata aku dapat pouch ini, dapat tas gini. Kalau pembelian lebih, mungkin pembelian keberapa, berapa pembelian gitu dapat pouch kayak gini. Bagus ya. Nah, ini produknya dilipat rapi, dia tanpa plastik ya guys. Nah gini, ini yang pertama aku pegang, ini ada kayak apa sih namanya, kertasnya gitu, tulisannya Boho Pana. Ini harganya itu, ini yang 2 tahun ya, aku beli yang 2 tahun 92 cm untuk 14 sampai 2 kilo. Ada jelas banget di sini detailnya. Nih. Nanti aku liatin detailnya deh. Kayaknya susah kalau kamera depan. Jadi jelas banget di sini detailnya. Kita buka. Nah, di dalamnya ada dusnya juga. Untuk usia 2 tahun ini menurut aku kecil. Jadi aku nggak ngerasa nyesel beli usia 2 tahun, karena anak aku sekarang masih usia 1 bulan belum sampai, tapi udah bisa pakai baju 6 bulan kadang. Jadi ini menurut aku kayaknya 3 bulan udah pakai, 2 bulan, 3 bulan lah udah kepake. Ini celananya segini. Oke, ini kan untuk ukurannya ya. Kalau untuk ukurannya dari ekspektasi aku, usia 2 tahun itu kayak kecil, tapi untuk bahannya oke, adem, bagus, dan premium banget. Ini memang bagus dengan harga yang di bawah 100.000 ya, ini harganya. Nah, harganya segitu menurut aku cukup murah dengan bahan yang segini. Nah, ini bahannya kayak gini. Dan menurut aku ini kecil untuk usia 2 tahun, ini kekecilan menurut aku. Karena aku punya anak usia 2 tahun juga, dan kayaknya kalau dia pakai ini bisa, tapi ngepres banget gitu. Ya mungkin memang ini produknya dipakai buat ngepres ya, soalnya aku lihat dari modelnya juga dia makainya ngepres model anaknya. Nah ini aku beli topinya juga, lucu banget. Tapi kalau topinya kayaknya masih gede, kegedean. Nah ini topinya, bagus ya. Topinya lucu. Terus aku beli kaos kakinya juga nih. Nah, kaos kakinya ini usia 2 tahunan juga. Kalau kaos kaki itu bisa melar ya. Maksudnya mau usia berapa dia bisa pakai nanti. Ini kaos kakinya, bahannya enak. Ini harganya sekitar, coba kita lihat harganya aja biar aku nggak salah. Nah, ini bagus kaos kakinya. Nah, selanjutnya ini aku beli ini juga. Ini aku beli untuk usia 2 tahun. Dia kayak jumper gitu. Tapi ini memang gede banget sih. Gede, ini memang gede. Bisa lah sampai 2 tahun dia pakai.
Nah, nanti kalau udah selesai gak cukup, bisa jadiin singlet gitu, dibuka ininya. Terus ini, oh ya, aku mau liatin detail bahannya. Ini bahannya enak kayak gini, adem, terus tebel, seratnya padat. Nah, gini, ini bagus sih, jujur ini singlet kayak jumper singlet yang bagus sih. Bagus ya, warnanya juga aku suka sih ini. Nah, ini nanti aku liatin teman-teman, kalau aku video review tolong lihat sampai selesai, karena di akhir itu aku akan lihat lebih detail lagi isi-isi, maksudnya serat-serat bahannya. Next, ini, wah, ini cukup panjang ya, ini untuk usia sampai 2 tahun juga aku beli. Oh, 1 tahun ini, 1 tahun 12 kilo. Ini aku beli yang sampai usia setahun. Nah, ini usia setahun ini kayaknya nanti ya lumayan lah, sampai nanti gede bisa dipakai. Ini nanti mungkin usia 6 bulanan udah bisa dipakaikan. Cukup panjang. Oh ya, terus bahannya aku suka banget, sumpah yang ini bagus. Nanti aku liatin detailnya ya. Ini sekarang kayak gini dulu. Nah, ini warnanya, perpaduan warnanya, gambar buayanya juga bagus. Terus detail-detail seratnya gini, tebel. Terus ini cukup berat tapi nggak berat banget. Terus ini aku sukanya karena pakai resleting, nggak pakai benik. Oke. Nah, selanjutnya ini yang sering banget aku masukin keranjang tapi nggak aku order-order. Wah, ternyata bagus banget. Ini aku beli yang untuk usia setahun juga. Jadi ini bisa pakai sampai setahun nanti. Bahannya adem, terus tebel banget, berserat. Ini di bawah 100.000 ya guys, teman-teman. Ini kalau di mall kayak nggak mungkin bisa dapat harga segitu dengan bahan yang ini. Keren banget Bupana, emang dia bisa jual harga murah dengan bahan yang kualitasnya keren. Nah, semua harganya tadi sudah aku lihatin ya di layar. Teman-teman bisa check out sesuai dengan produknya, itu per link. Ini semua ada di satu toko, jadi teman-teman akan mudah nyarinya. Nah, sekarang kita langsung ke detail serat bahannya, yuk. Oke, yang pertama ini sering banget teman-teman aku masukin ke keranjang tapi nggak aku check out. Aku galau banget, beli enggak, bagus enggak. Aku takutnya dapet yang kayak jelek, kasar, terus harganya mahal, takut zonk gitulah, karena dia lumayan, harganya ya lumayan banget tuh. Kayak gini bahannya, dia kayak rajut tapi bukan rajut ya, kayak gini lah. Ini, lihat. Bagus banget detailnya teman-teman, bagus banget nih. Terus ini, nah, dia tuh kayak gini loh labelnya, 1 tahun 82 cm, 12 kilo, 100% cotton. Tuh gini, bagus banget boho panah, sumpah. Ini di bawah 100.000, ini murah banget dengan bahannya segini. Oke, next. Ini yang tadi itu, lihat nih. Ini sampai 12 kilo. Di sini ada dijelaskan sampai berat badan anaknya ya. Nah, ini tuh bagus banget, guys. Ini kemarin aku kayak lihat gitu di toko, harganya yang 88, ini aku dapatnya segini sama. Tuh. Bahannya bagus banget kan? Lihat ini, ya Allah, keren banget boho panah ini. Tuh, keren. Kayak gini nih, tebel. Terus resletingnya juga bagus. Nah, rapi banget ya. Iya, rapi banget. Oke, next. Ini yang kayak singlet gitu. Dia bahan kayak kaos, sampai 12 kilo juga. Di sini jelaskan 1 tahun. Nih, keren kan? Kayak gini, kalau di terawang, sumpah ini bagus banget, aku suka juga. Aku suka warna agak ke orange-orange bata. Nah, ini ada topinya lembut banget lapisan dalamnya ini.
dua lapisan dalamnya lembut banget. Tuh lihat, keren banget warnanya coklat. Ini celananya satu setel. Oh iya, ini topinya beda harga ya. Beda harga dia. Beda beli sendiri, tapi memang aku beli yang motifnya sama. Ini juga. Ini sama ini satu setel. Terus ini kaos kakinya. Kaos kakinya aku cari yang warnanya sama biar jadi kayak serasi. Cuma memang gak sama banget sih. Gitu. Oke. Sekian teman-teman review dari aku produk Boho Pana. Ya ampun, beneran keren-keren banget dan semuanya di bawah 100 ribuan loh. Pokoknya mantep banget produknya Boho Pana. Jangan lupa like, komen dan juga share video aku, dan yang mau beli langsung aja klik link di deskripsi box, dan jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Dadah. Anak aku nangis.